Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya lagi masak pakan untuk bebek. Ini adalah jipang atau labu jipang ya, atau kalau orang Batak bilang ini acimun. Nah, ini saya campur dengan ini perut-perut ikan ini. Ya, perut-perut ikan ini. Insangnya juga ada. Nah, ini kotoran ikan itu. Jadi ini jipangnya harus dimasak setengah matang, aja. Ini untuk apa namanya? Membuang getah yang ada di sayur jipang ini, biar nanti perutnya bebeknya tidak stres. Jadi ini kita masak setengah matang aja. Ini dia sayur jipangnya masih beruap-uap nih, baru saya pindahkan ke ember. Ini sayur jipangnya ini saya masak setengah matang aja ya. Jadi ini ada sisa-sisa makanan, mie, ini perut ikan juga ya. Oh, masih beruap-uap ya. Jadi ini saya dinginkan dulu sekitaran 15 menit. Oke, terima kasih. Ini sayur jipangnya sudah dingin. Ini saya pindahkan ke wadah yang lebih lebar supaya lebih cepat dingin. Nah, ini udah bisa dimakan ya. Jadi saatnya saya mengasih makan ternak ibu. Bebeknya udah datang semuanya. Ini dia udah kelaparan. Ini. Oke. Lahap kali bebeknya makan. Ya. Ini bebeknya benar-benar sudah lapar. Lahap kali makannya. Kasih lagi. Tambah lagi. Maaf kalau videonya goyang karena sambil ngasih makan, karena videonya sendiri. Oke. Habisin 2 menit habis. Aduh, udah kecarian nih. Sudah lagi. Udah mulai habis. Gak ada lagi sama aku. Udah di situ gak jadi makan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.